Single saya yang kedua, judulnya Langkahku. Thank you.
itu tadi single kedua saya, judulnya Langkahku. Nah ini yang kemarin mungkin peserta yang kemarin acara di sini yang ikut festival ada beberapa yang bawain lagu dari saya, single ketiga saya. Judulnya, nah sebelum saya ini, di sini ada yang pernah diselingkuhin? Ada yang pernah diselingkuhin nggak? Oh cepat ya jawabnya ya, ada yang pernah selingkuh. Sekarang kalau pertanyaannya di sini ada yang pernah selingkuh apa nggak? Jawab aku nah. Hah? Ada yang jauh nggak? Ya ini lagu menceritakan tentang cinta segitiga. Jadi cerita tentang perselingkuhan. Yang saya mau sampaikan di sini, kalau nggak pinter jangan selingkuh. Karena orang selingkuh harus pinter, pinter bohong, pinter ngatur situasi, pinter ngatur waktu. Semuanya harus pinter, oke? Dan kalau nggak mau ribet jangan selingkuh. Itu sih yang saya mau sampaikan. Oke? Sebelum lanjut ke single saya yang ketiga, beri tepuk tangan dulu dong buat band pengiring saya di sini. Keren banget. Ini orang Linggau semua, kecuali ini saya nggak tahu dari mana. Kau dan dia.
untuk siapa? Untuk diriku, untuk dirinya, kau dan dia. Thank you, terima kasih. Ya, lagu selanjutnya dari saya ini menceritakan tentang dua orang yang saling menyukai, akan tetapi tidak bisa untuk bersatu. Karena kenapa? Masing-masing udah punya pasangan. Jadi masing-masing pun tidak bisa meninggalkan pasangannya. Judulnya walau hanya sesaat. Jadi cuma bisa senang-senangan aja, lihat-lihatan aja, tapi gak bisa jadi apa-apa. Oke, mudah-mudahan pesan lagu ini sampai. Maksud dan tujuannya kenapa bikin lagu ini? Ini adalah cerita dari teman saya yang coba untuk saya jadikan suatu karya yang berbentuk lirik dan notasi. Oke, ini sebenarnya cuma hanya cerita aja. Mudah-mudahan ceritanya nyampe. Terima kasih. Stop.
tadi memang lagunya agak sedikit nyesek karena pada akhirnya mereka nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa jadi dalam hubungannya. Terima kasih. Itu tadi single ke tempat saya, judulnya Walau Hanya Sesaat. Nah, yang selanjutnya single saya yang kelima, judulnya Bila Kau. Kalau ada yang suka sama cewek bingung mau ngomong gimana, kasih aja nomor lagu saya. Oke, semoga senang dan semoga bisa diterima. Langsung judulnya Bila Kau, single kelima saya dari Rio di Wadana. Thank you.
yang selanjutnya single kelima saya. Ya mungkin ini saya mungkin agak pede sedikit boleh ya. Jadi mungkin lagu ini udah ada yang tahu dan lumayan di sini. Dan kebetulan saya nyanyinya nggak sendiri. Saya ditemani oleh musisi juga, penyanyi juga dari Kota Linggau. Dan suaranya oke banget. Please welcome Nia come to stage. Come on. Langsung dari single kelima saya. Di sini menceritakan tentang sama cinta yang tidak bisa dimiliki karena beberapa hal. Yang satu karena beda keyakinan, yang kedua beda suku. Ternyata masih ada di Indonesia dan masih kental sekali. Dan yang ketiga, yang paling parahnya adalah beda kasta. Ini saya ciptakan lagu ini sudah cukup lama, dari tahun 2006 dan baru rilis kemarin 2022. Agak berat nyanyinya karena pengalaman memang kisah nyata dari teman saya. Mereka pacaran 6 tahun tapi dipisahkan hanya karena beda agama, beda suku, dan beda kasta. Dan Indonesia ternyata masih kental dengan gaya itu. Oke? Untuk yang gua maksud, yang gua bikin lagu ini, gua yakin lu dengar, gua yakin lu ada di live gua di IG dan TikTok. Semoga bisa mengobati rasa kangen lu akan masa-masa itu. Mas, kita. Apapun yang terjadi, happy lah. Karena orangnya pun sekarang, sampai sekarang juga belum menemukan kebahagiaan. Oke, langsung, please welcome. Rio Dewada Fituri, Nia, cinta tak harus memiliki. Thank you, Bang. Mencintai